Alright guys, welcome back to my channel guys ya, IGTV Family. Nah di sini kita lanjut main Mobile Legends Adventure dan kali ini kita mau hajar boss si Yushi Wicked Sea Monster ya, yang Elite Mode ya. Oke ini saya sudah hajar satu kali ya. Saya dapatnya 33 bibir ya guys. Ini memang boss ini nggak dapat banyak damage ya, karena untuk mendamage dia ini caranya agak unik ya guys ya. Kita di sini mana? Oke, di sini kan bisa. Nah, di sini guys ya. Ini kalian baca nih ya. Ini. Untuk mendamage dia, ini bos bakal mencam kita, dan untuk mendamage dia itu kita waktu kena cam itu kita ulti ya, tapi itu agak ribet ya guys ya. Saya agak bingung juga, kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit, bingung juga. Jadi saya enggak ulti. Saya ulti cuma dua hero aja guys ya. Untuk challenge nya seperti ini ya, challenge seperti ini, dan artifact nya saya pakai dragon aja guys ya, nambah attack ya. Selain attack ini kan istilahnya nambah heal ya jadinya ya. Attack kita bertambah berarti heal kita bertambah guys ya. Nah, saya enggak ngarepin heal dari horn, mungkin saya enggak tahu apakah besar, saya enggak tahu, yang penting saya taunya heal hero kita tuh berdasarkan attack dari hero kita juga ya. Oke. Nah, di sini saya ndak bakal battle guys ya, karena bakal ngulang-ulang ya. Jadi kita lihat replay aja ya. Di sini ya, di sini country challenge-nya ya. Ya, dan ini kalau saya berhasil dapatkan itu ya, kalau kalian lihat sesuai ya, 1.669.000 ya. Ya sama ya. Jadi kita langsung aja cekidot. Oke, ini auto kena replay ya guys ya. Ini auto kena replay ya. Nah. Ya. Ya, jadi yang saya ulti adalah Nayet, Rafaela sama Estia guys ya. Nah. Di sini kalau kalian bertanya, kalau nggak punya Estia gimana bang? Ya pakai aja Estes ya guys ya, pakai aja Estes ya. Tapi saya itu agak rumit sih ya. Ini harusnya tuh kita ngeheal, ngeulti waktu kena cam ya guys ya. Tapi kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak juga guys ya. Jadi saya cuma di sini saya cuma ulti dua ini aja guys ya, Nayet sama si Estia ya. Terus sambil nunggu damage nya deh guys, sambil nunggu damage nya naik deh, itu yang saya lakukan guys. Saya mau coba lagi nanti apakah bisa dapat lagi ya lebih besar ya, kalau misalnya saya nge ulti si Akashic maupun Luno guys ya. Tapi saya sih kurang yakin ya guys ya, ya kurang yakin. Jadi kalau kita di sini kita kali tiga ya, ini kita bisa dapat 5 juta ya guys ya, 5 juta ya, bener ya, ya bisa dapat 5 juta guys ya. Oke. Itu dulu deh guys ya untuk video kita kali ini ya. Saya bakal coba lagi, kalau misalnya dapat berhasil bakal saya bikin video ya lagi. Tapi kalau misalnya saya nggak ada bikin video tambahan, berarti inilah yang sudah yang the best guys ya. Oke, see you, bye bye. Jangan lupa ya guys ya, subscribe, jangan lupa di like, subscribe, gimana ya. Alright guys, welcome back. Oke guys, kita sudah aja guys ya. Nah, jika kalian suka dengan video, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di share, subscribe, and comment. Terima kasih sudah menonton. See you next video, bye bye.